Akhirnya hari untuk masa bekerja. Let's go, mandi dulu. Sodoknya mandi. Yang cameraman tengok-tengok aku ni, apa hal? Tolong delete sini boleh tak? Malulah aku nanti masuk drama. Aduh, channel aku pula tu. Dasar cameraman. Heish. Okay. Lepas tu berus gigi. Eh, apa benda ni? Ambil balon air pula. Mana ada orang nak bangun pagi ambil balon air. Ah, berus gigi sikit. Walaupun aku tahu mulut aku masih lagi tutup-tutup ya guys. Ya, tak gosok gigi pun kita gosok mulut pun jadilah. Bibi pula kali hitam kan. Okey dah. Alright. So sekarang ni masa untuk aku bekerja ya guys. Let's go. Tak sabar jumpa bos. Kita nak beramah mesra dengan bos ya. Alright. Okey. Let's go. Mau siapa kalau biru ni? Dasar biru betul. Pasang lagu sikit. Becak benggel kat sana. Silap jalan. Jangan langgar. Tak apalah, aku dah terlanggar sikit. dah sampai pun bengkelnya. Allah, salah parking. Okey, jangan risau. Dah sampai pun tempat kerja aku ni ha. Bos, bos masuk cosplayer ke bos? Kamu lambat. Kenapa kamu lambat? Kamu tengok customer complain motor rosak sebab kamu tahu tak? Kenapa bos? Tapi semalam punya pasal. Tapi hari ini kamu di sabarlah, bagilah kau bercakap dulu. Tapi itu bukan salah saya. Saya DP macam biasa je. Diorang yang rosakkan lepas diorang pakai. Tak ada. Saya tak ada salah saya tu. Kamu dengan Rasmi ni kamu dah dipecat. Bos, tengok bos. Kereta saya tak boleh gerak, bos. Susah nak gerak. Kerja tempat kerja baru ni. Harap-harap adalah. Kejap, aku nak kena check laptop aku ni. Bukan laptop, komputer lah. Okay, sit, interact dulu. Nak play apa? Kita write book lah. Kita buat apa, essay tentang pekerjaan. Okay, mantap. Tiba-tiba dapat learn new skill writing ni. Aku tak pandai tulis ke? Tak apalah. Yes. Tapi macam jauh je. Ada tu ada tapi jauh dah. Aku kena cari rumah sewa je lah ni. Tak apalah, cari je lah rumah sewanya pun. Natang budak ni siapa pula? Tak suruh aku masuk pun. Keluar. Menyibuk je. Dahlah baju I love Adelan. Dah. Shoo. Hey, budak. Kerja apa? Ni kerja. Cari rumah sewa. Macam ada rumah sewa je ni. Ada. Okey, so sekarang ni tempat dia apartmen. Tapi tak apa jelah. Sebab asalkan ada ni benda vehicle tower ni. Tapi tak apalah. Asalkan writing skill lagi. Tahu lah aku tak boleh tulis pun. Tak apalah, asalkan ada tempat tinggal pun jadilah. Sekejap aku nak kena call penyewa rumah ni. Trot. Hello. Hello, ada apa saya boleh buat? Ada apa yang saya boleh bantu? Saya nak sewa rumah tapi rumah tak nak sewa saya. Macam mana tu? Rumah tu nak sewa. 500 sebulan. Macam harga beli toki-toki lah. Sekejap. Boleh lah, saya terima lah. Sibik lah dekat saya punya dompet ni adalah dalam 2000 sen je. Banyak tu cik. Esok datang jumpa saya. Saya bagi kunci.
Okey. Jangan risau ya, perabot. Cuma perabot makanan tak adalah disediakan lah. Perabot disediakan ya. Baik. Awak datang sini tinggal buat diri je. Okey, baik. Ush, seronoknya. Kerja baru aku dapat. Rumah pun dapat. Wih, baik lah. Yuhu. Okey, let's go. So, kali ni aku akan pergi ke rumah sewa. Woi, budak. Kau tahu tak? Aku nak pergi rumah sewa. Bye-bye. Nari je kerja. Ingat apa? Ingat opah sarang hair? Kereta dia apa? Aku penat lah dengan kereta tu. Dah macam Mr. Bean kereta biru tu lah. Aduh lah hai. Eh, ini ke dia punya rumah flatnya? Wish, nampak besar. Ni lah kot dia. Dah sampai dah. Yeay. Wish. Ini tempat flat ke tempat Tokyo Drift ni? Aku pelik lah. Eh, besar ni parking dia. Aku tak belot ke? Patutlah. Sabarlah yang ni pun. Aduh. Bang, saya nak parking bang. Janganlah macam ni bang. Aduh bang, saya nak parking ni lah. Bagi saya parking dulu. Ada seorang lagi kat sini. Aduh lah hai. Nak apa-apa? Apa tu bang? Nak tahu apa bang? Parking dah double eh? Ya ke? Tak bagi tahu. Tak apalah. Kereta saya dah kunci dah bang. Tak apalah. Nanti saya buat triple parking, okey? Kejap, saya nak cari ni apa penyewa rumah tu. Assalam, deal ke ni? Bukan salam, tak real. Tak real. Okeylah, kita balik. Ni ada orang nak cari. Assalam bang. Bang nak tanya mana penyewa rumah tu, dengan cerita ada penyewa rumah kat sini. Dia keluar gimana bang? Lapar. Abang boleh contact dia bang. Water beer. Tapi saya dapat contact katanya penyewa rumah sini. Foto tinggal. Bang, abang boleh tolong saya bang. Tolong contact penyewa apartmen. Tolong call dia jap. Tapi apa bang? 900 pula. Yelah, saya bayar kat abang eh. Aduh, nak cari kontak pun kena bayar. Aduh. Kejap bang, saya bayar. Atau vote kabit. Macam tu pula vote kabit. Kat mana tu bang nak vote kabit tu? Quick award. Wow. Okey. Alright, saya phone saya call dia. Trot. Hello. Yo, hello. Ni, saya yang nak cari rumah sewa tu. Abang kat mana? Dia dekat depan makcik jaga ni. Saya dekat belakang abang. Okey. Lah, tadi saya tegur abang, kenapa abang tak tengok? Sasa abang selek. Ingat orang lain tadi? Okey. So, awak lah yang nak sewa apartment tu? Ya, saya. Semua sekali boleh bayar je RM500 sebulan. So, bayar sekarang. Sabarlah. Tak bayar lagi, tak patut orang lah. Kejap saya bayar Nah bang, saya dah bayar dah. Itu bolehlah halal. Halal. Okey. Ini kunci rumah. Okey, rumah awak dekat rumah awak kat dekat dua depan tangga tu ya. Tadi klien dia ya. Kepada penonton, jangan lupa undi saya di Quick Award. Okey. Tak, nak tanya kunci dia masuk driver Itu design baru. Tapi hati-hati. Okey, baik. Akak. Akak. Wish, dia tutup terus bhai. Selit betul bang. Abang, penjaga ni masih selit bang. Adik Aiman. Aiman mana pula ni? Aiman Kingsha tu ke?
Oh, betul lah. Ah, agak-agak ni saya tanya ni kak. La ilaha illallah. Agak-agak saya tanya ni kak. Apa? Ah, nak tanya kenapa semua orang kata kuek-wak ni. Kuek-wak ni apa benda kak? Tak tahulah. Oh ya. Yeah. Mungkin hari ni. Dasar betul. Takpelah, yang penting sekarang ni aku nak cari rumah aku lah. Dia kata tingkat 2 kan. Ush, ada lift lah, pakai lift dulu. Okay, pergi tingkat 2. Let's go. Tak sabar je nak tengok rumah baru. Hehehehe. Okay, ni rasanya kunci dia. Sekejap. Okay. Alright, okay, tutup balik. Close. Ah, ush. Wih, lawanya rumahnya. TV dia petak guys. Nasib baiklah tak segitiga. Ada apa lagi. Wih, dia punya decoration dia. Uish, siap ada pokok lagi. Wah. Ni ada apa pula ni? Bilik apa ni? Eh, siapa pula tutup lampu ni? Eh. Kau macam tu kan? Boleh-boleh macam tutup lampu lah. Oh, bilik dia agak estetik ya. Ni bilik apa pula? Uish. Oh, ni boleh. Wih, ni besar sampai berapa orang bilik ni? Faham. Tak apalah, sekarang ni aku dah ada rumah. So, sekarang ni aku dah ada rumah. So, apa lagi? Tidur lah. Imajinasi aku je kot. Dah lah, daripada aku fikir betul tu, baik aku fokus kerja aku esok. Pagi yang indah ya. Tak sabarlah aku nak pergi kerja. Let's go, kerja baru. Wah, eh bagus eh, abang-abang dekat sini. Semuanya masih lagi waras. Masih lagi normal ya. Salam bang. Abang, lawa motor tu bang, bang beli kat mana bang? Waras, abang masih waras kan? Tak apalah bang. Saya gerak dulu bang. Abang ni saya risau lah. Okay, bang. Apa-apa bang? Aduh, keretinya tak boleh gerak. Dah sampai pun kerja dia. Itu macam punya rumah tadi. Maybe nak makan-makan situ kot. Terus nampak datang ke buku itu macam kuat. Abang, saya rasa abang ni macam nampak lah bang. Abang, abang yang tak waras kan? Kelun. Okay, baik. Assalam bos, real ke ni? Waalaikumsalam. Wish. Itu soalan kerja buru. Ya ke? Sebenarnya bos, saya ni macam ni lah bos, saya pendekkan cerita lah. Pada suatu hari, saya sedang mencari kerja. Tapi saya dipecat. Sekarang ni saya kerja baru. Lepas tu saya jumpa kerja ni. Lepas tu saya nak apply kerja ni. Senang je kalau nak apply. Sebut saya dekat Masya Award. Salah sebut. Salah sebut pula. Itu dalam Kuat Award. Vote saya kat Kuat Award. Vote Ibu Sukri. Kamu boleh masuk kerja kalau kamu dah vote. Ya ke? Okey, jom saya vote sekarang. Okey, dah vote dah. Bagus. Kirai. Okey. Okey. Pergi kerja. Alright, baik. Ini macam penyewa rumah tadi. Tak apalah. Kerja jelah. Hai. Hai. Kau siapa? Nama aku Ali. Pekerja kat sini. Nama aku Amir. Pekerja kat sini juga. Tapi baru lah. Kau ni kat mana sekarang? Aku sekarang ni duduk dekat apartmen depan tu je. Apartmen? Weh, apartmen tu berhantu lah. Lagi-lagi rumah tingkat 2 depan tangga tu. Berhantu? Apa maksud kau? Bos, saya gerak dulu bos. Saya nak pergi buat air masuki kat tempat lain pula. Silakan. Okay, baik. Hati-hati di dalam raya. Jangan baik. Dapat masuk. Tak apa bos. Bos pun hati-hati juga. Hati-hati bila dapat award. Okay. Saya sapu semua. Tang. Bunyi apa tu? Kenapa aku dengar macam bunyi orang gelak? Pelik. Sedapnya daging adelan dan daging brokoli ni. Aku ingatkan hantu. Mana tadi? Buaya rupanya. Dasar. Lupalah. Aku belilah buaya ni. Untuk patung. Brokoli. Lupa pula. Brokoli sedapnya. Dengan keju.
Siapa pula tu? Siapa benda dia buat tu? Lagi kena tak buat adalah lagi. Buat? Lemak macam ni kenapa ni? Macam ni kenapa ni? Hei! Jangan buka lah! Alah, aku kena keluar ni. Lemak. Aduh, tak boleh ke? Tak boleh. Lemak. Aku terkunci lah pula. Kita makan dia. Kita makan daging itik. Nasib aku boleh keluar. Ya Allah. Ya Allah, perlu kat ada kereta ni. Tak jadi ni. Aku kena stay kat luar dulu. Lepas tu aku nak packing dan aku nak keluar dari sini. Eh! Hei. Dek, kenapa dek? Ada sesat ke? Sejak bila ada bunyi tiba ni? I always come back. Eh, ni hantu. Ni bukan hantu tu tadi ke? Eh, kau pergi belah sekarang. Sana. Jangan masuk sini. Sini bukan untuk kamu. Ya, tu. Dah satu sesat. Channel ni. Weh, boya. Boya. Weh, boya. Boya. Weh, boya. Aduh lah. Tak boleh jadi ni. Aku nak kena keluar juga ni. Oh, tak boleh aku duduk sini. Kalau aku duduk sini ni, nanti boleh trauma aku macam ni. Aduh lah. Kan saya dah kata hati-hati tak nak dengar. Hey, shut up you. Hei, pergi sana. Heya. Dah. Aku tak berada sini. Finally, aku dah jumpa rumah aku. Rumah ada siapa? Rumah ni asyik ada, asyik ada kolam estetik ni. Siapa segi lagi rumah dia. Seronok ni kalau aku mandi ni. Oranglah kasut itu saja untuk video drama kita pada kali ini. So, macam mana korang suka tak? Maaflah kalau dia tak apa-apa seram. Sebab apa? Sebab itulah dia punya drama dia. Apapun, macam nak apa memperkenalkan kita punya karakter-karakter untuk drama pada kali ini, okay? Alright, Adlan, teruskan. Hai, saya Adlan. Adlan Iman lah ha. Jadi saya ingin bersini, saya memberi terima kasih, ucapan terima kasih kepada kerana saya telah menghabiskan robot untuk ni. Tak ada gurau. Tapi jangan lupa vote saya kat Quack Award guys, yang Adlan Iman tu. Kalau menang kasih bagi giveaway di ring no friend. Okay, next. Alright May. Okay, orang Daniel. Hello guys, saya Daniel memegang watak sebagai Ali dan Spring Bonnie Society. Saya kata jangan lupa buat saya untuk Quick Award. Sekian, I always come back. Alright, Hafaz. Hello guys, what up? Saya Hafaz Game 14. Saya watak sebagai Toki, apa dalam AK itulah. What's it song, sir? What's the song, sir? It's a Arigato Samas, correct? Sekejap bila ada boss Cina ni. Saya tokek Cina mah. Alright Aiman. Hello guys, saya Aiman Supri. Saya jadi boss dekat kedai burger dan juga saya tak tahu lah. Saya buat tak boleh ni, saya tak tahu saya buat apa dalam rumah Syam. Tapi saya buat lah apa saya nak buat. Jangan lupa undi Aiman Supri. Kalau tak, saya tak nak bagi gula-gula untuk kamu. Alright, Rul. Nanti kan dia gigit lagi. Hello, saya Rul. Saya buat vlog ni, tapi vlog ni separuh siap je. Ada satu. Dia lupa apa saya dekat Quick Award ya. Rul. Batang tu lebih Rul ya. Dengan buat Iman. Okay, dah je. Dah. Alright, Kabi. Dislek. Ini sungguh ustaz ya, dia mood halan. Alright guys, so kalau korang suka video ni, jangan lupa tekan subscribe, like dan juga share. Apapun, kita jumpa di next video.
Kalau korang nak mengenai Syam, korang boleh beli membership dengan harga RM2 mesti jadi RM5. Jangan lupa untuk vote ke semua membership di Google Form, ada di bahagian community YouTube paling awal-awal sekali. So pun Syam Kuek di sini. Ciao orang-orang. Bye bye semua. Sabar je geng. 05 lu geng. 05 lu. Okay, 05. Mari kita 05. Yes sir.